Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. So, selamat pagi. Oke, hari ini hari cuti, hari Ahad. Tapi saya mau bercerita. Bercerita pasal satu benda yang membuatkan sesetia sahabat tenaga, yaitu Anona Betnes. Oke, okay? Ini adalah Anona Betnes. Harga dia RM21 ringgit. Ada 3 botol di dalamnya, sis. So, hari ini botol yang last saya minum. Dan memang saya mau cerita pasal kesannya, oke? Okay? Oke, 2 botol sudah kosong. Sudah kosong 2 botol. So, ini botol ketiga. Rasanya memang sedap. Inilah yang mau dicerita nih. Oke, okay, jadi saya akan minum botol yang paling last ini. Dan saya akan tahu begitu kesannya. So, kita akan try minum yang ketiga. Ketat sih kita. Rasa dia, mula-mula kalau mau tercium bau dia, ada bau dia sikit. Tapi bila masuk mulut, dia sedap manis. Dan dia ada yang macam yang lendir-lendir tu. Tapi dia memang sedap. Sudah mengamalkan 3 hari, 3 botol. Memang ada perubahan dia. So, Betnes ni banyak kelebihan dia. Contohnya kalau kamu keletihan, selalu lengu-lengu badan, dia boleh kasih buat kamu bertenaga. Kalau kamu ada masalah lain, contohnya bagi yang wanita, period kapa tidak teratur, benda ni boleh apa ni? Kasih stabil hormon kamu, period supaya period teratur. Kalau macam untuk kebanyakan macam saya lelaki, saya pakai saya minum, saya rasa bila saya bekerja saya bertenaga. Bertenaga best. Bapak saya pun minum sendiri. So berapa, sudah beli sekotak nih, RM21 ada 3. Dia di bagus diminum dengan sejuk. Saya rasa memang ada efek dan kesan. Kadang-kadang saya ini susah mau percaya lah, benda-benda yang macam suplemen apa semua kan, minuman macam begini, kecuali vitamin lah. Tapi dengan benda nih ada kesan dia. Saya makin rasa sihat, bertenaga, macam lengu-lengu badan tu pun cepat hilang apa semua. So, siapa mau beli di Tenom ada agent dia. Nanti saya akan letak di bawah sini ya. Di bawah sini kamu boleh order dengan dia, okay? So far okay. Thank you. Tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir.